Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba mereview rangkaian elektronika yang bisa kita gunakan sebagai alat MP3 player ya, yang bisa kita gunakan untuk memutar lagu maupun bisa kita fungsikan sebagai murotal. Ini sangat mudah karena hanya menggunakan beberapa modul yang di pasaran. Yang pertama ini adalah modul MP3 decoder yang dilengkapi dengan memori. Di sini saya sudah tambahkan tombol untuk kontrol pause volume dengan memindahkan lagu. Terus kemudian ini adalah baterai cas yang bawaannya dengan speaker yang sudah rusak ini. Saya ambil fungsikan baterai casnya. Ini bisa diganti dengan baterai cas yang kapasitas 3,7 volt. Ini adalah modul charger baterai jenis TP4056 dengan micro USB yang digunakan untuk pengecasan ya. Ini bisa dihubungkan ke charger HP. Ini bisa dihubungkan ke charger HP. Nah, kita hubungkan di sini. Nah, ini adalah proses pengecasan untuk mengisi baterai cas yang ukurannya ini sekitar kapasitasnya 3,7 volt. Ini adalah rangkaian blok diagram dari MP3 Murotal yang terdiri dari komponen kit modul TP4056 dan MP3 decoder sebagai komponen utamanya. Pada modul charger ini TP4056 ini ada terminal B plus dengan B min, ini kita hubungkan pada baterai. Terus kemudian output plus dengan output min kita hubungkan dengan switch atau saklar. Kemudian kita hubungkan pada modul MP3. Ini ada power dengan ground ya, bat plus itu menandakan bahwa tegangan positif dari baterai yang sebelumnya melalui charger. Nah, kemudian pada sisi kanan ada SP min dengan SP plus, ini kita hubungkan dengan speaker. Nah, speaker minimal 2 watt. Nah, ini kita pakai sekitar yang 3 watt. Nah, kita isi dengan memori yang berisikan dengan lagu atau MP3 dari Murotal ya, surat-surat pendek atau lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kita coba tes. Ya. Ini langsung aktif. Kita dengan menambah volume dengan menekan yang sebelah kiri. Untuk mengecilkannya cukup ditekan sebelah sini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, untuk speaker bebas ya. Demi malam. Ini impedansinya menutupi cahaya siang. Saya gunakan ini sekitar 3 ohm yang bawaannya speaker ini. Ini output dari demi siang. Power terang IC powernya ini sekitar 2 watt. Sekitar 2 watt. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum la syatta. Oke, demikian review dari MP3 beraneka macam layar
yang sangat simpel yang bisa kita rakit sendiri dan kita gunakan untuk mendengar murotal di rumah. Ini jika kita lepas chargernya, dia masih bisa aktif karena menggunakan IC apa menggunakan sumber tegangan dari baterai cas. Yang terbaik, surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akan kami mudahkan.